Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website cloud mining multicoin di Android yang pastinya di sini secara gratis, teman. Dan di video kali ini saya akan membuktikan apakah cloud miningnya terbukti membayar atau tidak. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di dashboard dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita update kali ini adalah sailing.io ya. Dan di sini saya tidak jelaskan lagi teman gimana cara mendaftarnya, gimana cara bermainnya, karena untuk website ini sendiri kemarin sudah pernah saya review. Nanti untuk link video reviewnya saya letakkan di deskripsi video ini ya teman. Kalian bisa tonton dulu aja untuk video reviewnya. Oke, di sini kita langsung update aja mengenai website ini apakah terbukti membayar atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat saya miningnya di Bitcoin Cash ya. Padahal kemarin di video reviewnya saya itu miningnya di Dashcoin. Dan kemarin ketika saya miningnya di Dashcoin itu untuk balance saya sudah mencapai minimal penarikan yaitu 0,016 Dashcoin. Kalau kemarin ya teman minimal penarikannya ketika saya baru review. Nah, kemudian ketika saya mau melakukan penarikan Dashcoin, ternyata untuk minimal penarikannya menjadi 0,25 Dashcoin teman. Jadi cukup lumayan besar sekali ya untuk minimal penarikan Dashcoin sendiri. Nah, setelah itu ketika saya tidak bisa melakukan penarikan karena untuk minimal penarikannya sudah naik menjadi 0,25, akhirnya untuk balance saya di bagian Dashcoin itu saya reinvestkan ataupun saya forecastkan menjadi kecepatan mining. Nah, nanti untuk historinya akan kita lihat ya. Nah, kemudian di sini saya mencoba pindah menjadi mining Bitcoin Cash teman, karena untuk minimal penarikan Bitcoin Cash sendiri kemarin itu sekitar 0,01 Bitcoin Cash dan saya sudah melakukan withdrawal. Jadi di video kali ini saya tidak melakukan withdrawal lagi teman, karena kemarin sudah melakukan withdrawal. Nanti untuk video withdrawalnya kalian bisa tonton teman. Nah, itu adalah video withdrawal saya kemarin dan di sini saya tidak melakukan withdrawal lagi, teman. Langsung aja di sini kita masuk ke bagian menu history ya. Nah, di sini adalah history di akun saya, baik itu history deposit, history withdrawal dan juga history orders ya ataupun forecast. Nah, untuk history deposit sendiri di sini kosong ya, teman, karena memang benar-benar di sini saya bermain gratisan. Kemudian kita bisa lihat untuk history orders-nya ataupun forecast-nya. Jadi di sini saya sudah beberapa kali melakukan forecast ataupun menukarkan balance hasil mining menjadi kecepatan mining. Nah, ini adalah yang kemarin ya, yang saya bilang tadi saya ingin melakukan penarikan Dashcoin. Ternyata untuk minimal Dashcoin-nya sendiri sudah naik menjadi 0,25 teman. Nah, ini adalah balance saya kemarin 0,01896 Dashcoin. Akhirnya saya forecast-kan ataupun saya reinvest-kan teman. Selanjutnya di sini kita langsung masuk aja ke bagian menu history withdrawalnya. Nah, ini adalah history withdrawal saya yang kemarin ya, pada tanggal 30 September 2022. Di sini sebesar 0,01194 Bitcoin Cash. Saya mencoba penarikannya ke Trust Wallet ya teman. Dan sampai dengan saat ini untuk penarikan saya yang ini belum masuk juga ke dalam wallet saya teman. Kalau kita baca di bagian FAQ-nya,
itu paling lama proses penarikannya sekitar 48 jam ya, dan di sini sudah lebih dari 48 jam. Alias di sini sudah mau mencapai 3 hari, teman. Saya sudah menunggu hampir 3 hari. Nah, untuk tanggalnya sendiri di sini sedikit berbeda ya dengan waktu kita. Ya, di mana kemarin itu saya penarikannya kalau tidak salah pada tanggal 29 September, teman. Nah, di sini terteranya pada tanggal 30 September ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu, teman, untuk penarikan saya yang perdana ataupun pertama kalinya dari website shailing.io. Ini belum masuk ke dalam wallet saya, teman. Dan di sini 100% saya tanpa deposit, teman, alias gratisan. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di bagian saldo Tether saya ada saldonya ya, teman, yaitu 2 USDT. Nah, ini saya kurang tahu juga, teman, ini dari mana datangnya. Kalau dari komisi referral ini tidak mungkin ya, karena untuk website ini sendiri tidak ada yang namanya mining Tether ataupun USDT, teman. Nah, saya rasa untuk balance saya yang ini di-convert menjadi Tether ataupun USDT. Nah, ini menurut saya, teman. Kalian bisa komen aja di video ini ya. Karena untuk minimal penarikan Bitcoin Cash sendiri sekarang itu sudah naik, teman. Jadi kemarin ketika saya melakukan penarikan 0,01 Bitcoin Cash, itu untuk minimal penarikannya masih 0,01 Bitcoin Cash, teman. Tetapi ketika saya sudah melakukan penarikan, kalau tidak salah sekitar beberapa jam kemudiannya, untuk minimal penarikan Bitcoin Cash juga naik, teman. Nah, di sini kita coba contohkan aja ya. Kita masuk aja ke bagian Bitcoin Cash-nya. Di sini kita akan coba withdraw ya. Tadi saldo saya ada sekitar 0,01 Bitcoin Cash. Nah, di sini saya mencoba penarikan ke rekeningku ya, teman. Jadi, kalau kemarin itu WD perdananya ke Trust Wallet, di sini saya mencoba ke rekeningku.com. Oke, langsung aja di sini kita klik di bagian withdraw ya. Nah, di sini untuk minimal penarikannya menjadi 0,1 BCH ya, teman. Nah, maka dari itu di sini saya tidak melakukan penarikan lagi ya, teman, karena untuk minimal penarikan Bitcoin Cash sendiri sudah naik menjadi 0,1 Bitcoin Cash. Jadi, untuk penarikan dari Bitcoin Cash dan juga Dashcoin di sini minimal penarikannya sudah naik. Nggak tahu juga yang untuk Bitcoin, TRX ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi untuk updatean kali ini seperti ini aja, teman, yang dimana untuk website shailing.io sampai dengan saat ini withdrawal saya belum landing ya, dan sudah lebih dari 2 hari, hampir mau jalan ke 3 hari, teman. Jadi bagi kalian mungkin yang masih garap websitenya, pastikan gratisan aja, nggak usah dipo-dipoan, karena di sini withdrawal saya juga belum diproses ataupun belum ada masuk saldonya ke wallet saya, teman. Nah, menurut kalian gimana, guys? Kalian bisa komen aja di video ini, apakah websitenya scam atau legit. Kalau saran saya sih, jika kalian garap website ini, lanjutkan aja. Yang penting gak usah deposit. Nanti jika sudah mencapai minimal penarikan, kalian bisa coba aja untuk melakukan withdrawal, teman. Nah, misalnya membayar berarti rezeki ya. Kalaupun tidak membayar, berarti fix memang benar untuk websitenya tidak membayar sama sekali. Bukan gulung tikar ya, tapi tidak membayar sama sekali, teman. Dan nggak tahu untuk yang deposit, teman, apakah membayar atau tidak. Mungkin dari kalian jika ada yang deposit di website ini, bisa komen aja, teman, apakah membayar atau tidak. Oke, mungkin segini aja dulu untuk penjelasan kali ini mengenai website dari shailing.io yang tidak terbukti membayar. Mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.